Sayuti di situ. Sekali lagi. Coba amarkan kote etek di situ. Tidak mampu. Eh, mampu. Katakanlah ini adalah Sayuti dan kotak penalti berarti ini mencari ruang dan itulah dia Ansari. Bagaimana kali ini tiada interception yang dilakukan oleh pemain Liverpool, pemain Raja Pemi Mata di situ. Bagaimana keratan otak Lothian Kidd. Wow 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 wow. Ale 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 mane skato. Sekali lagi football Malaysia semua bersama Raja Pemain. Sudah tentu kita semakin mantap kerana kita berada di quarter final ataupun quarter final playoff untuk layak ke Liga Perdana. Sudah tentu agak teruk sedikit kerana dalam pertandingan ini kita terpaksa melawan Melaka United. So, teruskan sahaja. Saya ingat saya nak menceritakan bagaimana terpaksa melawan Melaka United dan pada semifinal akan menentang KL Rovers ataupun Sarawak. Dan ini dia, dua pasukan akan layak. Jika layak ke final, pasukan itu akan layak ke Liga Perdana. Dan Melaka United sebenarnya menjuarai grup B, Sarawak menjuarai atau menaik juara grup B dan sudah tentu kita nombor 3. Cukup memenatkan bagi Pak Mak dan jika ini tidak boleh beraksi dengan bahaya, Pak Mak ingin belajar dari taktika daripada tim Malaysia. Kita menggunakan 4-4-2 yang lebih-lebih balance mentality. Kita bermain dengan lower defensive line, high engagement still tempat yang sama, tetapi okey. So kita beraksi dengan lebih selamat di sini. Teruskan sahaja. Empat lawan ini Sayuti. Sayuti Ahmad. Siapakah ini? Jalil. Akak Ishak Amin. Saya ingat Faizal Ahmad baguslah. Faizal Ahmad ni bagus. Yamin Yusuf. Saya ingat Amin berada di sini. Dan Faizal Rashid di sini. Sayuti berada di situ. Bagus. Tetapi ini tidak bagus. Ansari. Di markah Ansari. Kita mencari pemain-pemain tengah yang bagus di sini. Oh tidak. Bihon. Oh Bihon tidak bagus. Oh Bihon. Zaidun. Adakah Zaidun sesuai beraksi di sini? Kita percaya kepada Ansari. Adakah anda percaya kepada Ansari? Teruskan saja menentang Ismail Faruqi. Mengalami agak tidak fit sepenuhnya untuk perlawanan ini. Tetapi kita harus menilai. Kita harus menilai prestasi melawan Melaka United, salah satu pasukan terhebat di Liga M3, melawan juara tanpa kalah di grup yang sebelum itu. Tapi inilah Raja Pemi harus melalui apa orang cakap, dirasa perasaan yang tidak tergambar di sini. Teruskan saja perlawanan ini. Dapat kena Amin di situ. Sayuti, kita beraksi sebagai taktik Malaysia. Pemadah jumpa sesuatu yang lebih balance di sini, di Malaysia. Ini dia perlawanan yang menguji kesetiaan. Akan mampu Raja Pemi untuk snatch atau mampu memusnahkan Melaka United. Di sini dah dia Zaini di situ. Uff. Bidin berjaya melakukan aksi menyelamat
Mereka juga penuh, pasukan yang penuh dengan taktika di situ, mula menyerang Raja Pemeng. Terlihat sekali lagi bagaimana Zaini di situ. Ini cantik sebenarnya, ruang yang cukup terbuka. Saib B nasib baik menggunakan jari sebenarnya. Jari. Oh tidak, Mazlan kat sini bagus di sini. Mazuki tidak bagus di situ. Hui, apa yang berlaku di sini? Zamir Muhammad Nawi mengalami kecederaan di situ. Mazuki tidak mengalami bagus sebis imbang dalam perlawanan ini. Mungkin ini adalah serangan pertama daripada Raja Pemimpin. Oh, tidak. Mazlan di kawasan tengah cuba mencari Mazlan. Hanapiah agak bagus Hanapiah. Zaini, Hanapiah harus dirantai sebenarnya. Mamak Nasi ini memang bagus lah. Babi itu. Apa yang berlaku sini? Mereka shock menyerang Raja Pemimpin ketika ini. Lihat sekali lagi. Agar kita mengubahnya, tetapi ikut prestasi Malaysia, Malaysia Raja Pemimpin tidaklah seteruk mana di situ. Saya tidak Mazuki mungkin tidak beraksi dengan baik, tetapi yes, kita tidak menyerang mereka. Kita bermain safe. Kita harus menyerang ataupun lebih kurang mencari ruang di mana kelemahan mereka, cuba snipe untuk menentang Melaka United. Buat fikir kita bermain dengan baik pada separuh masa yang pertama. Kita lihat dulu kekuatan mereka, mengkaji apa yang ingin dilakukan di separuh masa kedua untuk snatch ataupun untuk memusnahkan pemain lawan. Ini dia Sayuti. Apakah saya akan penalti? Tidak. Itulah Pamak katakan, kita cari macam mana nak snatch mereka. Melaka United sudah tentu Raja Pemimpin tak akan dapat mengalahkan, tetapi ini yang terjadi. melawan Melaka United ada pasukan yang hebat sekarang ini. Tapi pada ketika ini Raja Pemimpin berjaya mendahului pasukan lawan. Ansari pada ketika ini melakukan free kick top corner sebenarnya. Tidak tepat di situ. Adakah Pak Mak ingin mengubah taktik sedikit? Sayuti mendadak dengan baik dalam kotak penalti. Ansari. Berdoalah kamu, berdoalah kamu kawan. Okey, ini adalah peluang terbaik Raja Pemimpin untuk mendahului pasukan lawan sudah tentu 2-0 melawan Melaka United. Abdul Ghani ingin dikeluarkan oleh Pak Mat. Aduh, mereka berjaya memberikan sedikit saingan. Muhammad Yusof digantikan di sini. Tiga pertahanan tengah digantikan oleh Pak Mat. Kita bermain dengan lebih kurang taktika yang membazir masa di sini. Muhammad Amin, Mazlan, Quran Syari. Raja Pemimpin dari yang 2-0 berarti ini 2-1. Hanya satu gol yang memisahkannya. Inilah risiko yang Pak Mat harus beri. Kita akan menggunakan time wasting di sini. Mereka 82. Ujian harus diberikan kepada ketenangan. Melaka United cuba menyerang Raja Pemimpin. 5 pertahanan yang Pak Mat berikan. Muhammad Yusof mengeluarkan bola di kawasan bayang. Ansari di sini cuba melakukan counter attack di situ. Tidak mampu. Mampu. Itulah dia. Bagaimana Ansari berjaya melakukan ini kepada Melaka United juara
Itulah yang Pak Mak fikirkan. Taktik Pak Mak akhirnya berjaya di sini menewaskan Raja Burmese. Terbaik, terbaik, terbaik kawan. Aming di situ. Bagus betul pemain ini. Jangan lepas Bona Abdul Rahat. Saya fikir tiada lagi pertukaran yang mampu dilakukan, mampu melakukan pertukaran Syahri Sayuti. Tidak ada pertukaran membuang masa di sini. Encik Hashim Abdul Rahat minta akhir perlawanan Syahri Bidin di situ. Syahri Bidin membuang masa. Saya bilin Hashim. Ui, bahayalah Hanapiah. Ui, Syahid Bidin Tidak memberi peluang di situ. Apa yang berlaku? Corner kick. Dan itulah dia kemenangan yang wow. Terlihat sekali lagi Mazlan 2 go, Ansyari 1 go sebenarnya. Yes, menang sekali lagi dan kita teruskan saja. Ini adalah perlawanan seterusnya, adalah semifinal di antara playoff di antara KL Rovers. Yes, sudah tentu KL Rovers Raja Permain tewas sebelum ini, dan jika Pak Ahmad berjaya menewaskan KL Rovers pada malam ini, sudah tentu Raja Permain layak ke Liga Perdana pada musim depan. Dan ini adalah perlawanan yang betul-betul Pak Mak cakap batu loncakan untuk ke Liga Perdana. KL Rovers memang perlawanan yang agak sukar bagi Pak Mak, dan sudah tentu Pak Mak telah mengubah teknik ke Pak Mak 10 ini menjadi lebih lebih defensif, lebih balance. Dan itulah dia, Sayuti Mazlan tidak selesa berada di situ. Ansyar Ali tidak selesa. Kak Zaidon selesa berada di sini. Zaidon lagi perfect di sini. Ansyar Ali tidak selesa di situ. Di markah pemain muda ini, Ramlan dimasukkan. Mama Yusof selesa. Terlihat Zaidon selesa. Adakah saya memasukkan Zaidon pada malam ini? Saya tidak memiliki pemain-pemain lain, tetapi inilah dia, pemain-pemain muda kadangkala menakjubkan di situ. Mereka ada Yusuf Abdullah. Anda ada marking 26 gol satu musim ini. Mereka adalah mereka ibarat bumi dan nyata. Pak Mak fikir tiba-tiba Pak Mak tidak menurunkan Ansyari pada malam ini. Pak Mak Pak Mak fikir kali ini betul-betul perlawanan yang menakutkan bagi Pak Mak sebenarnya. Ini promotion di atas kertas memang Raja Permain wajib kalah di sini, memang layak untuk kalah di sini. Tetapi setelah Pak Mak jumpa taktik ini bersama pasukan Malaysia, Pak Mak rasa lebih stabil. Walaupun tidak banyak menyerang, tetapi lebih stabil. Itu yang Pak Mak rasakan. Perlawanan dimulakan pada ketika ini. Kawan-kawan, agak tidak fair kerana kedua-dua pasukan pakai baju merah. Bodoh di situ. Sepatutnya salah seorang pakai away. Sebab Raja Permain berpakaian baju putih sebenarnya. Mereka mula mengorak langkah. Wah, Aziz di situ. Wan Omar. Mereka jelas menguasai perlawanan pada ketika ini. Di awal pernah Fauzi. Abdullah. Sulaiman di situ. Mereka Pak Mak dah cakap dah kan, ini adalah perlawanan betul-betul menakutkan Pak Mat. Tapi Pak Mat harus tenang. Pak Mat harus percaya pada taktika. Dan kala mereka
agak mencari ruang. Mencari ruang. Ah, tengok. Uyo. Mencari ruang. Mereka tidak berjaya kau menembusi defensive line pasukan Raja Bumi pada titik ini. Tapi itulah bergegar Palangku. Dan itu dia bergegar sekali lagi Mak Acayu. Dua kali bergegar. Ini sudah melampau ni. Dua kali bergegar Palangku. Tiga kali pada titik ini. Side bidding. Come on side bidding. Come on side bidding. Kena tenang sedikit. Itu dia Mazlan. Oh, bagi Mazlan. Inilah serangan pertama Raja Farming. Awang dari situ kemas di penjaga ku KL Rovers. Serangan pertama Pak Mat. Bagaimana kali ini Amimi Abdullah Fauzi. Berat sebelah nampak kali ini. Berat sebelah. Bagaimana Jamil pada ketika ini. Kau ada Sohaimi di situ. Sohaimi Sulaiman. Bagaimana Sulaiman Mazuki mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Bagaimana kali ini Wan Omar dapat kuat Aziz pula. Aduh. Mereka menguasai perlawanan. Kau punya ini ya Pak Mataku. Mereka menguasai perlawanan ini tanpa memberi ruang kepada Pak Mak. Memberi peluang kepada Raja Permain untuk memberikan sesuatu. Itu yang Pak Mak risaukan. Tetapi apabila Pak Mak fikirkan di manakah masih terlalu awal, itulah deflection yang bijak. Buat masa ini tiada apa yang boleh Pak Mak katakan. Mazlan lah. Mazlan tidak beraksi dengan bagus pada ini. Lihat sekali lagi. Mereka tenang. Dan itulah dia. Mereka tenang menguasai. Mazlan tidak. Bagian kali ini. Awang. Kemas kepada Mazuki. Rosli kepada Mazuki. Asyari. First touch. Abdul Ghani. Abdul Ghani. Come on lah Abdul Ghani. Bagilah sesuatu yang di luar kotak pemikiran Pak Mat. Baru betul. Dan itulah dia tamat separuh masa yang pertama di sini. Mereka gila babi. Raja peminta persyuan target. Serap tentu. Mak fikir kita harus snatch kekuatan pasukan lawan. Mazlan ini, siapakah Mazlan? Saya fikir saya akan memasukkan pemain muda ini. Agak bagus sebenarnya Wan Ahmad di situ. Jadi pertukaran pertama dilakukan oleh Pak Mak. Lebih kurang mengisi kekuatan di bahagian tengah. Bagaimana Zaidong di situ. Dapat kepada Abdul Ghani. Abdul Ghani di situ. Dapat ke Anshari. Zaidong Mazlan yang cantik di sini. Oh tidak. Pak Mak tidak membawa Anshari di sini. Bodoh. Apa telah terjadi Pak Mak? Itulah dia dapat Mimi Abdullah. Ditutup lagi sekali lagi. Tidak lepas. Side bidding kemas. Masih awal minit kedua. Bagaimana kali ini Om Behon nervous. Itulah dia nervous. Dan tentu pemain muda akan nervous di sini. Bagaimana kali ini relax, tenang-tenangkan fikiran. Mazlan mengeluarkan bola ke Sari. Kosan bahaya dan Anshari. Mereka kota attack di situ. Anshari. Mereka menyerang sepuat hati Raja Peming. Dan inilah yang terjadi.
Apabila anda melawan pasukan yang kuat, anda tidak mampu menggunakan taktik yang bercakap berlawan dengan skill, tetapi anda berlawan dengan taktik. Dan bagaimana kali ini? Sekali lagi. Mereka 64 sudah tentu kali ini. Raja Pemin mendahului dengan 1-0. Harus mematikan semangat pasukan KL Rovers pada titik ini. Bagaimana kawan? Kita lihat sekali lagi. Ratunya Abdul Ghani harus mematikan sisa sisa peluang untuk KL Rovers. Harus mematikan kawan. Itu adalah peluang terhidang Sayuti di situ. Sekali lagi. Geram betul aku. Dia menyerang Pak Mak Suska Hati. Dan itulah dia Abdul Ghani. Betapa cantiknya tight on lagi. Tenang. Itulah yang Pak Mak fikirkan. Apabila Pak guna pasukan yang gagah, yang kuat, lagi dominan dari Pak Mak, inilah taktiknya. Bagaimana kali ini Sayuti mereka 83 di sini. Raja pemain, raja kemenangan di sini. Pak fikir inilah dia Ansyari. Pak Mak tidak fikir di separuh masa yang pertama tadi Pak Mak memiliki peluang untuk mengalahkan KL Rovers. Tetapi 5 minit lagi masa perlawanan sebenar akan tamat. Sudah tentu Raja Pemin tidak dapat dinafikan. Dan itulah dia, tidak dapat dinafikan peluang terhidan untuk memenangi perlawanan ini. Inilah dia percubaan sebentar saja di Mimi Abdullah dirantai habis ketika ini. Sayuti agak kelpenatan di sini. Tidak mengapa Sayuti. Dan bagaimana? Tenang Mama Amin. Bagaimana Ansyari sekali lagi? Nampaknya peluang terhidang tidak berjaya dimanfaatkan di situ Abdul Ghani. Bagaimana kali ini? Bagaimana mereka pula tertekan dengan taktik Pak Fauzi. Sulaiman itu Fauzi. 4 minit waktu perlawanan. Mereka cuba bangkit pada ketika ini. Mereka cuba bangkit. Itulah dia perlawanan. Akhirnya Fauzi berjaya mencipta ruang itu. 4 minit waktu perlawanan akan tamat di sini. Masa sebenar sudah pun tamat. Kita berada di minit-minit akhir perlawanan. Ansyari di sini. Dan itulah dia kawan. Kita lihat Raja Pemin tidak layak untuk menang. Tetapi Pak Mak tidak peduli itu semua. Karena Pak Mak memenangi perlawanan ini dan layak untuk ke Liga Perdana pada musim depan. Sekali lagi kita akan menantang JDT 2 di final playoff Division 3. Sudah tentu dua-dua pasukan ini dah layak sebenarnya, layak ke Liga Perdana. Dan Raja Pemi mengikut discussion dengan Pak Mak sebentar tadi, board director mengatakan akan menukar pasukan Raja Pemi kepada kelab yang profesional. Sudah tentu kali ini detik yang semangat Pak Ahmad kali ini adalah Ansyari. Saya fikir saya ingin mengeluarkan kali ini pemain ini dimasukkan. Dan Ansyari dimasukkan. Yes. Mana Ansyari? Ansyari dimasukkan. Mana Ansyari? Ansyari selesa baru di sini. Selesa di sini.
Asyari di situ dan inilah dia taktik Pak Mak. Seratus dia tengok siapa yang mereka. Narasiman. Narasiman. Power Narasiman ini. Perlu dirantai habisnya. Dan teruskan saja. Gandingan baru. Pemain muda di tengah padang. Ha ha ha. Asyari dengan pemain muda. Inilah taktik. Ingat sebelum ni kita menewaskan KL Rovers, betul-betul Pak Mak cakap kita bernasib baik sebenarnya. Tetapi jika anda melihat statistik, Raja Pemi biasanya menghukum di saat akhir. Itu yang berlaku pada taktika tu sebenarnya. Menunggu peluang, menunggu peluang, menunggu peluang, dan akhirnya berjaya mukul. Dan mereka inilah dia. Mereka sebenarnya apa yang dikatakan Pak Mak, JDT memiliki ubi-ubi muda yang lebih mantap daripada klub-klub lain di Malaysia ini. Kerana mereka mempunyai training padang latihan yang bagus. Tetapi yes, apa salahnya jika Raja Pemi mampu menewaskan JDT di sini? Apa salahnya Sayuti di sini? Membuang jauh, katakanlah inilah Sayuti dan kotak penalti mereka ini mencari ruang, dan itulah dia Ansari. Di awal minit kedua menewaskan penjaga gol. Kita lihat jasa Sayuti yang bakal penceng pada hujung musim ini. Nyata adalah wira sebenar pasukan Raja Permain. Inilah kita Raja Permain yang Pak Mak katakan. Kita mesti beraksi dengan penuh semangat. Itu dah sekali lagi percubaan. Tidak. Semakin bernafsu pasukan Raja Pemik. Mazuki ada itu. Ansari dan kotak penalti. Ansari, Mazuki, Ansari. Tendangan Mazuki mungkin terlampau ambitious sekarang ini. Bercita-cita besar di situ. Betul kan ini? Mazuki ke tengah. Ke sini Rosli. Naik ke atas rupanya. Ombi Hon, Sayuti di sini. Bagaimana? Ansari di situ. Ombi Hon terubah yang cantik. Saya fikir offside sebenarnya. Tidak offside. Itulah pemain muda kesayangan Pak Mat kali ini. Ong Yok Bon. Tidak offside sebenarnya. Dan itulah meletakkan Raja Permain. Anda fikir offside tetapi itulah dia. Siapa sangka Raja Pemain di landasan yang baik ketika ini untuk menewaskan Raja Johor. Sasi Kumar itu, Ansari bijak. Dapat oleh Sayuti. Kali ini kepada Abdul Ghani. Abdul Ghani cuba melakukan sesuatu dan kotak penalti. Akan mencari penalti pun bagus. Sayuti. Satu percubaan. Setting kepada Sayuti. Hebat betul kepada Rukun Marang. Mazuki. Dia imbas sekali. Bagaimana gerakan ini? Cantik. Berjasi 51 dan kotak penalti. Dan Sayuti seharusnya beraksi dengan lebih baik daripada situ. Itulah peluang go untuk Raja Pemi. Ahmad di sini. Seperti biasa masuk dalam kotak penalti. Akan mampu mencari penalti. Melakukan cross. Agak kelangkabut cross itu. Tidak memiliki vision dalam cross. Rukumaran di situ. Dapat orang Mazuki di sini. Bagaimana kali ini? Tiada interception yang dilakukan oleh pemain pemain Raja Pemi. Mokta di situ. Bagaimana kerata nota? Lotiang Kid! Wow. Ku yang menarik di sini dari jauh.
Rupanya penonton Raja Pemis sedikit saja. Penonton GDT. Wah, penuh. Tidak adil. Tidak adil. Kita lihat sekali lagi bagaimana Raja Pemis untuklah ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana mereka memiliki jumlah penontonnya cukup ramai di atas padang. Tetapi itu tidak menentukan. Ini adalah Terengganu. Ini adalah Permain Arena. Bagaimana kali ini? Uish! Dapat kepada Ansari. Bagaimana kali ini? Ansari menarikkan bola dari kosong belakang. Kemampuan Abdul Ghani. Offside. Tetapi itu adalah percubaan yang menarik di sini. Menawan. Melawan cantik di sini. Itulah dia tamat separuh masa yang pertama. Raja Pemain sepastinya lebih beruntung berketika ini. Harus fikir bagaimana mematikan serangan mereka. Rukuk marang di situ. Sisa bagaimana pressing dilakukan oleh pasukan Pak Mat Rang Raja Pemi. Sasi Kuma. Rama India pasukan. Agak kerek kat di sini. Oh. Inilah orang marah sebenarnya. Inilah orang marah sebenarnya kerana mereka melayangkan kad merah kepada pemain Pak Mat di sini. Oh, terpaksa menurunkan itu dia. Mazan tidak berhasil yang bagus. Abdul Ghani di situ. Banyak kali ini minit awal minit ke 20. Separuh masa kedua telah dilayangkan kad merah rupanya. Ong Yong Bong. Kabar Sayuti di sini. Tenang Sayuti. Seperti biasa Jalil turun ke bawah. Menjadi hero. Bagaimana? Ashari. Ambian Sayuti. Abdul Jari. Veteran. Pemain veteran Raja Pemain. Abdul Jari. Abdul Jari. Ashari. Ui, manakah ruangnya? Ismail. Nyata. Menyerang mereka. Menyerang. Tidak. Mokta tidak dirantai pada ketika ini. Mazuki berani mati sebenarnya. Itu tindakan berani mati melakukan flying header ataupun block, flying block di sini. Minit ke-62 masih lagi seimbang perlawanan ini. Kita rasanya akan mampu kita ignore lah. Bagaimana kali ini mereka menyerang Raja Kemaran. Tidak. Gol penyamaan oleh Rukuk Maran. Nyata ruang kosong yang ditinggalkan oleh Faizal Ahmad. Jelas membawa padah. Mereka dua gol di sebelah kiri mereka menyerang. Tidak mengapa kita terus kekal positif pada ketika ini. Abdul Jari. Dapat Sayuti. Ansari. Inilah gol yang Pak Mat inginkan. Dan siaplah kamu. Kita akan berhasil dengan lebih disiplin pada ketika ini. Itulah dia. Kita akan berhasil dengan lebih disiplin kali ini. Dan Ansari. Terlihat sekali lagi. Ansari. Menewaskan. Itulah gol yang cantik. Gol ketiga 20 minit. Itulah dia 20 minit waktu perlawanan. Perfect daripada ini. 10 minit terakhir mungkin akan mereka mampu menyerang Malaysia. Menyerang Raja Pemain. Bagaimana kali ini
kami mampu menyerang menyerang Raja Perming. Oh, tidak di sini. Rabdugani antara dua dajak kawan, antara dua dajak. Abdul Jalil sekali lagi. Kenapalah tidak mampu menghukum mereka pada saat diperlukan cantik di situ. Oh, peluang yang dimiliki disisihkan. Kita harus membunuh sebenarnya. Kita harus membunuh pasukan Raja JDT pada ketika ini. Terlihat sekali lagi. Dan itulah dia pasukan Raja Pemimpin. Minit terakhir, 5 minit waktu tambahan diberikan. Bagaimana kali ini? Kita lihat kerana Anshari kabar on di sini. Bagaimana kali ini? Di hadapan penyokong JDT di sini, kemampu mereka sesuatu di sini. Kita lihat sekejap, paman ingin mengambil gambar dahulu. Ini kita lihat bagaimana penyokong Raja Perming dan JDT ibarat langit dan bumi pada ketika ini. Oh tidak, penyokong, dan itulah dia. Walaupun mereka memiliki penyokong yang ramai seramai mana pun, Raja Perming memenangi perlawanan ini dengan jayanya. Dan so di episod yang depan kita akan naik Liga Perdana Malaysia bersama JDT2. See you di episod yang akan datang.